Islami. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih Ashadu an la ilaha ilallah Wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin Amma ba'd Ikhwani wa akhawati fillah yang dimuliakan oleh Allah SWT para pemirsa dan para pendengar di manapun Anda berada alhamdulillah pada pagi pada malam hari yang berbahagia ini kita sekalian kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa dalam salah satu majelis ilmu yang bismillahhi taala uh, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini akan disampaikan oleh fadilatul syekh Ahmad An-Nashash taala beliau ini adalah uh, salah seorang dai yang berasal dari Palestina dan kemudian pasca terjadinya perang antara uh, Palestina kaum muslimin dengan bangsa Yahud maka kemudian beliau berhijrah ke Inggris dan kemudian sekarang beliau berkewarganegaraan uh, Inggris dan beliau membina uh, sebuah lembaga kemanusiaan yang kita kenal dengan Krisis Aid dan juga Alhamdulillah kita pun telah membangun kerjasama dengan lembaga beliau yang beliau bina tersebut dan beliau juga adalah seorang penulis dan seorang peneliti Islam yang memiliki banyak aktivitas dan kegiatan dakwah. Oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita sekalian mengucapkan selamat datang wa nurahib li fadilatul syekh Ahmad An-Nashash di hadal markaz مركز مؤدي ابن جبل كما اننا نرحب كذلك لزيارتكم الاولى في هذا البلد واندونيسيا طبعا دوله اغلب سكانها المسلمون حيث ان نسبة المسلمين في أندونيسيا ما يقارب تقريبا 80% نسمة من عدد سكان أندونوسيا التي بلغ عددهم 250 مليون تقريبا فنرحب بفضيلتكم بهذا المركز وسعدنا جدا لزيارتكم بهذا المركز ونحن وسائر الاخوان والأخوات ان شاء الله مستعدين للاستفاده من فضيلكم على ما ستقدمون في سلسله هذه المحاضرات خلال زيارتكم في كنداري باذن الله تعالى Oleh sebab itu Ikhwatal Iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala Sebenarnya beliau e, menawarkan e, kepada kita Apakah kajian ini e, akan disampaikan dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggris Ya bahasa Arab atau bahasa Inggris Ya Yang sebenarnya bahasa Inggris juga tidak apa-apa Cuma yang paling repot penterjemah <tul> Ya Kultu al Angelizia lah bas, lakian al Mutib yani fitar jemaah nah nu mutarjim. tarjim. Wa kata lika akhod uh, dars atau muhadarah kubla yomin min uh, fadilatu doktor Muhammad al Shawai an uh, al -Aug al anilugah al, -al Arabiah wal Hawiyah al Islamiah dan antum pun uh, telah mengambil satu tema kajian yang disampaikan oleh Doktor Muhammad Ashawai Ash tiga hari yang lalu Ya tentang bahasa Arab sebagai identitas kaum muslimin. Jadi antum harus malu sekarang tidak bisa bahasa Arab orang Inggris saya bisa bahasa Arab gitu. Ya kita sebagai kaum muslimin eh, seyogianya adalah kita eh, bisa berbahasa Arab. Oleh sebab itu insya Allah tetap kajian akan disampaikan dalam bahasa Arab dan saya insya Allah akan menerjemahkannya bagi antum sekalian namun jika kalau antum ingin bertanya secara langsung dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris maka dipersilahkan uh, demikian sebagai mukadimah yang dapat saya sampaikan dan berikutnya kemudian al waqt wal furusah mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار إن شاء الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا خيرا مباركا فيه وبداية لا بد لي أن أشكر أخي والأستاذ زيزاي هكذا نعم الاسم صحيح؟ نعم ويعني هي فرصة أحمد الله سبحانه وتعالى عليها أن شرفني بأن أكون بينكم في هذا اليوم لنتحدث عن كتاب الله سبحانه وتعالى لنتحدث عن سورة عظيمة من سور القرآن الكريم التي نرددها في كل صلاة فعلى الأقل يردد المسلم سورة الفاتحة سبع عشرة مرة في اليوم هذا إذا صلى الفرض فقط ولكن الحمد لله إذا صلى الفرض والسنة فإنها فإنه يرددها من الممكن أحيانا خمسين مرة في اليوم وحديث, وحديث اليوم عن سورة الفاتحة ليس لمجال التفسير رغم أهميته ولكن كيف نجعل من سورة الفاتحة هادياً ونبراساً لنا وموجهاً لنا في حياتنا هذا ما أود الحديث عنه في هذه الليلة إن شاء الله Setelah beliau membaca khutbatul Hajah, lalu kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kepada kita sekalian Al-Qur'an yang sangat mulia. Lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah Azza wa semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang berbarokah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, kemudian beliau mengucapkan ucapan terima kasih kepada Islamic Center Muad bin Jabal yang telah memfasilitasi pertemuan beliau dan kunjungan beliau ke Indonesia pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan pembahasan kita pada kesempatan yang berbagi ini Bidnillahi ta'ala kita akan membahas tentang kitabullah azza wajal Tentang satu surat yang sangat agung di dalam Al-Quran Satu surat yang sangat populer di tengah-tengah kaum muslimin Bahkan kaum muslimin senantiasa membacanya minimal 17 kali sehari semalam Itu kalau seandainya dia hanya melaksanakan sholat fardu Dan Alhamdulillah kita melaksanakan sholat-sholat sunnah sehingga terkadang dalam satu hari saja kita sekalian akan membacanya sebanyak 50 kali. Dan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bukan akan membahas tentang tafsir daripada surat Al-Fatihah, walaupun tentunya ini juga merupakan sebuah pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui. Tetapi kesempatan yang berbahagia ini kita sekalian akan membahas bagaimana kita menjadikan surat Al-Fatihah atau bagaimana surat Al-Fatihah dapat memberikan petunjuk dan pedoman bagi seorang muslim di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Fadl surat Al-Fatihah fadlun azim. Fa Allah Subhanahu wa taala qala anha wa laqad atainaka sab'an minal mathani al-'azim. ونبينا صلى الله عليه وسلم ايضا قال لأبي بن كعب أعلمك سوره لم ينزل في التوراه ولا في الانجيل مثلها الا وهي سوره الفاتحه هذه السوره العظيمه تبدا ببسم الله الرحمن الرحيم والبسملة هي على راي كثير من العلماء الافاضل هي ايه من سوره الفاتحه كما هي ايضا ايه من سوره النمل نبدا بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فحينما نقول بسم الله فمعنى ذلك اننا نبدا اي امر بسم الله وعلى منهج الله ووفق أحكام الله وعلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله سبحانه وتعالى ونجد لفته قرآنية إلى ضرورة الأمر أو بداية أي أمر ببسم الله في اول ايه نزلت على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى حينما ارسل جبريل عليه السلام الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار قال له اقرا بسم ربك الذي خلق فالقراءه لا بد ان تكون بسم الله سبحانه وتعالى وهذا معنى جليل من معاني بسم الله ان يكون العمل كله بسم الله وعلى منهج الله فالعلم مثلا الذي هو ضروره شرعيه لكل مؤمن ولكل انسان يريد ان يتقرب من الله ويصل الى الجنه لا بد ان يكون هذا العلم Bismillah... wa manhajillah kama amara Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah memiliki keutamaan yang sangat agung dan keagungannya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dan telah kami berikan kepadamu tujuh ayat yang diulang-ulang dan Qur'anul Azim. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan sungguh aku akan mengajarkan kepadamu satu surat yang sangat agung yang tidak pernah diturunkan pada Taurat dan tidak pula diturunkan pada Injil. Dan uh, surat Al-Fatihah ini diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menurut pendapat kebanyakan para ulama rahimahullahu bahwa basmalah ini adalah merupakan bagian dari ayat surat Al-Fatihah sebagaimana juga merupakan bagian dari ayat dari surat An-Naml. Dan maksud daripada bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang artinya bahwa kita sekalian seyogianya hendaklah kita sekalian mengawali setiap urusan kita di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan manhaj Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW yang telah menjelaskan agama ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesuatu yang dapat menunjukkan akan pentingnya kita sekalian mengawali setiap aktivitas kita dengan basmalah, manakala kita lihat dari ayat atau wahyu yang pertama kali diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Ali SAW... Wasallam di dalam surat Al-Alaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman Iqra' bismi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Artinya ketika engkau membaca, ketika engkau mengawali aktivitas, seyogianya kita sekalian mengawalinya dengan bismillah. Dan ini menunjukkan bahwa segala urusan yang kita lakukan seyogianya sesuai dengan manhaj Allah di atas nama Allah. Contoh misalnya ilmu, sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap manusia, maka seyogianya kita ketika kita menuntut ilmu, seyogianya kita sekalian mengawalinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan seyogianya ilmu yang kita pelajari tersebut sesuai dengan manhaj Allah Subhanahu wa taala. Wa najid najiduhuna... أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نبدأ بسم الله واختار هذا الاسم العظيم وهو الله ولذلك نجد أن السنه دائما عندما نبدأ أي عمل لابد أن نبدأه بسم الله حينما تراجع الأحاديث والأذكار التي بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف نبدأ يومنا وماذا نقول حينما نخرج من البيت وماذا نقول حينما نضع ثيابنا وحينما نبدأ الاكل كل امر يبدأ تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيه ان نبدأ بسم الله فكما ذكرت حينما تبدأ الطعام تقول بسم الله حينما تخرج من البيت تقول بسم الله حينما تضع الثياب تقول بسم الله حتى نوح عليه السلام حينما اتم بناء السفينه امره الله سبحانه وتعالى ان يقول بسم الله مجريها ومرساها فكل عمل لا بد ان يكون بسم الله واذا كان العمل مبتدئا ببسم الله فانه بذلك يكف الشيطان فنبينا محمد عليه الصلاه والسلام علمنا انك اذا دخلت البيت فقل بسم الله وقال اذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله قالت الشياطين لا ببيت لكم الليله واذا اكل طعامه وقال بسم الله قالت الشياطين لا مبيت لكم الليله ولا عشاء ولكن اذا اكل طعامه ولم يذكر اذا دخل البيت ولم يذكر اسم الله قالت الشياطين ادركتم المبيت واذا بدا طعامه ولم يبدا بذكر الله قالت الشياطين ادركتم المبيت والعشاء وفي هذا أيها الإخوة والأخوات توجيه عظيم لكل واحد منا كيف نستطيع أن نجعل البيت بيتاً محفوفاً ومحفوظاً ببسم الله سبحانه وتعالى Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sekalian untuk mengawali setiap aktivitas dengan bismillah. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama yang paling agung yang dimilikinya yaitu Allah. Oleh sebab itu setiap muslim dia mengawali setiap aktivitas dan perbuatan yang dilakukannya selalu dengan membaca bismillah. Bahkan manakala kita lihat bahwa Nabi saw telah mengajarkan kepada kita sekalian sejumlah wirid dan doa dalam setiap mengawali aktivitas kita sekalian baik ketika kita hendak makan sudah ketika kita hendak minum ketika kita hendak masuk rumah ketika hendak menggunakan pakaian dan seterusnya Rasulullah saw telah mengajarkan kepada kita sekalian serangkaian doa yang ini tentunya mengisyaratkan kepada kita bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan seyogianya kita sekalian mengawalinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau mengendarai bahteranya juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca bismillah bismillahi wa mursaha. Demikian juga setiap amal perbuatan yang diawali dengan menyebut nama Allah sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka amalan tersebut akan terlindung dari syaitan sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Ali Shallallahu Wasallam apabila seseorang itu masuk ke dalam rumahnya dan dia mengucapkan Bismillah maka saat itu kemudian syaitan akan mengatakan kepada teman-temannya kali ini kita tidak mendapatkan tumpangan untuk bermalam ya. Apabila kemudian orang tersebut sebelum Makan dia membaca basmalah Kemudian syaitan pun akan mengatakan kepada kawan-kawannya Kita tidak akan mendapatkan makan malam saat ini Tetapi apabila seseorang itu Masuk ke dalam rumahnya tidak membaca basmalah Dan mengawali makanannya juga tidak membaca basmalah Maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya Maka pada malam hari ini kita akan mendapatkan penginapan gratis Dan juga makanan gratis dan di sini kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa di sana ada petunjuk yang sangat agung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap uh, kita sekalian bisa menjaga rumahnya dengan senantiasa menjaga zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu dengan menyebut Bismillah. Kaif يؤثر أو تؤثر في حياتنا الان كما ذكرت وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم انك عندما تدخل البيت تقول بسم الله كثير من الناس الان لانهم يغفلون ولان الشيطان لا يريد لهم ان يكونوا متوكلين على الله ولا يريد ايضا ان يكون هذا البيت مباركا ببسم الله يذهب الى البيت وهو يتكلم على الهاتف ويصل الى البيت ويفتح الباب ويدخل وما زال يتكلم اذا هو ينسى ان يقول بسم الله عندما يدخل في هذه اللحظه من يدخل مع هذا الانسان حينما لا يذكر اسم الله يدخل معه الشيطان فالشيطان يجلس في ذلك البيت ماذا يفعل الشيطان؟ يبدا باثاره المشاكل يبدأ باثاره المشاكل بين الرجل وزوجته ماذا احضرت من السوق؟ هل احضرت ما طلبته منك ام لا؟ آه هذا ناقص هذا غير جيد وقد يغضب هذا الرجل ايضا حينما يتكلم ولد من الاولاد الشيطان ايضا يوسوس له قل كذا واذا طلب منك ابوك ان تصلي قل لا انا تعبان فالشيطان يبدا يعمل عمله في البيت ويفسد العلاقه بين الرجل وزوجته يفسد العلاقه بين الابناء والبنات والاباء والامهات فيكون في خلال الوقت كله الشيطان مرتاح ويعمل ما يريد وباستطاعتنا ان ندفع كل ذلك بشيء بسيط ايها الاخوه والاخوات كيف نمنع ذلك انك حينما تدخل تقول بسم الله وتعلم اولادك ان يقولوا بسم الله وتعلم زوجتك ان تقول دائما بسم الله حينما يفتح الباب دائما تقول بسم الله لذلك انا انصحكم جميعا ان تحافظوا على هذا الامر حينما تذهبون الى بيوتكم وتاكدوا ايها الاخوه والاخوات ان حال البيت سيتغير بعد ان تحرص دائما على ان تبدا حين دخول البيت بذكر اسم الله سبحانه وتعالى وان تقول بسم الله وبعد ذلك تسلم على الناس الموجودين في ذلك البيت Hatta yakun hunaka bayit, aydan bismillah ala alladhina al Kemudian bagaimana basmalah ini dapat berpengaruh atau dapat memberikan dampak positif pada kehidupan rumah tangga kita misalnya. Tadi telah kita ketahui bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau telah mengajarkan kepada kita sekalian untuk membaca basmalah di saat kita masuk ke dalam rumah. Banyak saat ini di kalangan kaum muslimin mereka melalaikan hal itu. Karena memang syaitan berusaha untuk melalaikan mereka sehingga mereka tidak begitu peduli dengan petunjuk dari Rasulullah SAW alaihi wasallam yang sangat sederhana untuk kita untuk kita lakukan. Sehingga sebagian orang misalnya ketika dia hendak masuk ke dalam rumah, dia masuk ke dalam rumah sambil berbicara melalui teleponnya, sehingga begitu masuk ke dalam rumah dia tidak membaca basmalah. Dia lupa untuk baca basmalah. Sehingga tatkala dia lupa membaca basmalah ke dalam rumahnya. Maka saat itu berarti dia masuk ke dalam rumahnya didampingi oleh syaitan. Disitulah kemudian syaitan memiliki kesempatan untuk untuk mewujudkan berbagai macam uh, permasalahan dan problematika di dalam kehidupan rumah tangga. Antara istri dengan suaminya atau antara ayah dengan anak-anaknya. Ya mulai dari pembahasan seputar masalah apa yang telah dibeli dari pasar oleh suaminya misalnya yang tidak dipandang, yang yang dipandang tidak sesuai oleh istrinya. Dari sana kemudian muncul berbagai macam permasalahan. Demikian juga anak-anaknya yang kemudian cenderung untuk membantah atau membangkang terhadap perintah orang tuanya di saat mereka diperintahkan untuk melaksanakan sholat misalnya lalu kemudian mereka tidak mau melakukannya sehingga kemudian syaitan berusaha untuk memalingkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebatas kita sekalian tidak membaca basmalah di saat kita masuk ke dalam rumah Lalu bagaimana kita bisa terhindar dari tipu daya syaiton tersebut? Kita dapat menghindarkan diri dari berbagai macam problematika dalam kehidupan rumah tangga. Di antaranya adalah dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sederhana ini, yaitu membaca basmalah di saat kita masuk ke dalam rumah. Ajarkanlah kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, agar setiap kali masuk ke dalam rumah baca basmalah. Bidadillahhi Taala. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi rumah kita dari bisikan-bisikan dan gangguan syaitan sehingga rumah kita kemudian akan berubah ya akan menjadi rumah yang damai yang tentram ya sebagai bentuk efek positif daripada membaca surat membaca basmalah tersebut dan kemudian setelah membaca basmalah barulah kemudian setelah itu kita mengucapkan salam kepada setiap siapa saja yang ada di dalamnya dan bahkan kalaupun seandainya di dalamnya tidak berpenghuni maka kita saat itu memberikan salam kepada para malaikat. Wa nahnu na'lam jami'an an Allah Subhanahu wa ta'ala qad amarna an na'kula min at-ta'am alladhi dhukira ismullah ismullah alayh. Fa nahnu al-muslimun la yajuzu lana an na'kula ayya ta'amin لم يذكر اسم الله عليه فاذا كانت هناك ذبيحه لا بد ان يذكر اسم الله عليها حال ذبحها والله سبحانه وتعالى بين لنا ان الانسان المسلم لا بد ان يذكر اسم الله في ذلك الحين وهذا له معنى عظيم ما هو المعنى العظيم المعنى العظيم ان يكون دائما الطعام الذي يدخل في جسم الانسان ومنه يبنى جسم الانسان والدم وغير ذلك كل هذا ينشا من لحم وطعام وغيره هذا الطعام مبارك لماذا؟ لان هذا الطعام كان بادئا ببسم الله سبحانه وتعالى هذا من ناحية ومن الناحية الاخرى ان هذا الطعام يجب ان يكون طعاما حلالا فلا يجوز للانسان طبعا ان ياكل اللحم اللحم الحرام مثل لحم الخنزير والميته والدم وغيرها وفي ذلك ايضا معنى ثالث وهو ان يكون مصدر هذا الطعام الذي تاكله ايضا حلال فلذلك لا يجوز مثلا ان يذهب انسان ليسرق الغنم ثم يقول بسم الله ويذهب لياكلها هذا مخالف للشرع لان هذا الطعام الذي تاكله الان هو طعام مسروق او طعام مسلوب في في بعض الاحيان فحينما تقول بسم الله على الطعام فأنت بذلك تضمن أن ما يبنى جسمك منه هو شيء مبارك، وهو أيضا حلال، وثالثا هو حلال في مصدره؛ لذلك بسم الله حينما تتعلق بالطعام هي تجعلك دائما تفكر كيف يكون الطعام الذي آكله واطعم زوجتي واولادي وبناتي من كيف يكون هذا الطعام طعاما حلالا من مصدره وايضا طعاما حلالا في هيئته وفي حليته وعدم حرمته لذلك كما قلت بسم الله ايضا تؤثر حينما يتعلق الامر ب الطعام الذي ناكله كل يوم فاحرصوا ايها الاخوه والاخوات دائما على ان تتاكدوا ان مصدر دخلكم هو مصدر حلال لان ما تاكلون وما تشربون لا بد ان يكون حلالا واسمعوا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث ان الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يقول يا رب يا رب ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وماكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فانا يستجاب له لذلك كثير من الناس الذين يشكون من ان الدعاء لا يستجاب نبينا عليه الصلاه والسلام بين السبب ما هو السبب ان الماكل جاء من حرام لان ذلك الانسان نسي بسم الله عندما كان يعمل ان هذا العمل يجب ان يكون بسم الله وحينما يشرب نسي ان مصدر الشراب يجب ان يكون بسم الله وكذلك اللباس وغيره فإذا أردتم أن يبارك في بيوتكم ويبارك في دعائكم فعليكم دائما أن تجعلوا بسم الله منهجا لحياتكم. Kita semua telah mengetahui bahwasannya Allah swt telah memerintahkan kepada kita sekalian untuk mengkonsumsi makanan yang disebutkan di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan yang disembelih dengan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim kapan dia mengkonsumsi sembelihan maka ia harus memastikan bahwa sembelihannya tersebut diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim ketika dia memahami tentang konsep basmalah yang kaitannya dengan makanan ini, ini yang menunjukkan kepada beberapa hal yang sangat agung. Yang pertama, bahwa makanan yang dikonsumsinya tersebut, yang dengan makanan tersebut kemudian akan tumbuh menjadi daging darah tulang-tulang kita sekalian, akan menjadikan makanan tersebut menjadi makanan yang diberkahi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena basmalah. Yang dibacanya di saat makanan tersebut dikonsumsi, atau bahkan dari saat makanan itu disembelih, maka ketika makanan ini sudah dari sejak awal dibacakan kepadanya, basmalah maka akan menjadikan makanan ini berbarokah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kita akan perhatikan pula bahwasannya makanan ini. Apabila diawali dengan basmalah maka akan menjadikan makanan itu adalah semakin halal dan karena seorang muslim tidak mungkin dia mengkonsumsi makanan yang haram kemudian dia membaca basmalah makan daging babi baca basmalah yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim maka seorang muslim ketika dia membaca basmalah ketika ia hendak mengkonsumsi makanan yang hendak ia makan maka ini juga akan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsinya itu makanan yang halal. Kemudian yang ketiga bahwa ketika seorang muslim dia membaca basmalah di saat ia mengkonsumsi makanan yang hendak ia makan, maka dia pun saat itu sesungguhnya memastikan bahwa makanan yang hendak dikonsumsinya itu bersumber dari sesuatu yang halal, dia akan berintrospeksi terlebih dahulu bahwa makanan ini adalah makanan yang halal, karena tidak mungkin seorang Muslim dia, misalnya, habis mencuri. Habis itu makanan yang dicurinya. Ketika dia hendak makan, dia katakan "Bismillah", karena dia tahu itu adalah sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, ketika seorang Muslim dia membaca "Basmalah" atau "Bismillah", ketika dia hendak makan maka dia akan menjadikan seorang mukmin berpikir ulang apakah makanannya itu apakah makanannya itu halal apakah sumber dari makanan itu halal apakah dia diperoleh dengan cara yang halal ini semua ya akan berpengaruh pada kehidupan seorang muslim oleh sebab itu seyoginya kita sekalian memastikan sebelum kita mengkonsumsi sesuatu bahwa sesuatu hendak kita konsumsi tersebut adalah dari sesuatu yang diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang cukup panjang suatu ketika beliau Ali sallallahu wasallam berkisah bahwa ada seorang pria yang telah melakukan perjalanan yang sangat panjang, rambutnya sudah tidak sudah uh, tidak terurus sehingga kemudian tak terurai rap, tak terurai dia tidak lagi uh, apa sehingga rambutnya kemudian terurai tidak rapi. Demikian juga kakinya penuh dengan debu. Dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Lalu kemudian dia mengatakan, Ya Rob, Ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tetapi kata Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Maka kata Rasulullah, bagaimana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkabulkan doanya tersebut? Oleh sebab itu dari sini kita dapat mengetahui tentang rahasia di balik pengaduan yang di, Sampaikan oleh sebagian orang tatkala ia mengatakan bahwa saya sudah banyak berdoa kepada Allah, namun Allah SWT belum juga mengkabulkan doa saya. Sebabnya, bisa jadi adalah karena makanan, minuman, serta pakaian yang dimilikinya itu adalah bersumber dari sesuatu yang diharamkan. Oleh sebab itu, jikalau kita menginginkan Allah SWT memberikan keberkahannya kepada kita sekalian dalam kehidupan kita, maka seyogianya kita sekalian mengawali basmalah. Di kegiatan kita. واختم الكلام عن البسملة بطرفة ان ان الله سبحانه وتعالى بين لنا واحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث فكثير يسالون مثلا عن حكم التدخين فقلت مره لاحد المدخنين هناك دليل شرعي على ان التدخين حرام قال لي كيف فقلت له عندما تأخذ السيجارة من من بكيت الدخان هل تقول بسم الله قال لا فقلت له إذن هكذا الله سبحانه وتعالى يقول أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث أنت تعرف أنك حينما تدخن أنك ترتكب حراما فلذلك لا يمكن حينما تشرع di bismillah. kemudian menutup pembahasan tentang basmalah ini, ya beliau e, sampaikan sebuah kisah yang pernah terjadi antara beliau dengan seseorang yang masih merokok. beliau katakan, apakah anda tahu bahwa rokok itu juga telah diharamkan di dalam Islam? di sana ada dalil yang menunjukkan bahwa dia itu adalah haram. dia katakan mana dalil yang menunjukkan bahwa rokok itu haram? Beliau katakan dalilnya adalah bahwa orang apabila merokok termasuk Anda apabila Anda hendak merokok, apakah Anda membacanya? Membaca basmalah ketika Anda hendak apa namanya merokok? Dia katakan tentu saja tidak. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah telah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk. Ketika kemudian Anda tidak ketika Anda tidak membaca basmalah di saat Anda merokok قررنا أن توبهم قلت لهم بركة الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الحمد هي جامعة لكل أصناف الشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى فالحمد هو شكر وثناء على الله سبحانه وتعالى والحمد هو ما يفعله المؤمنون العابدون في الدنيا ويجدونه امامهم في الاخره فالحامدون في الدنيا هم الذين يقولون في الاخره الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن هم الذين يقول الله سبحانه وتعالى عنهم وقال الحمد لله رب العالمين بعد أن يدخل الجنة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فالحمد هي بداية السورة بعد البسملة وهي ما يقال في الآخرة بعد ان يقضى بين الخلائق ويذهب باهل النار والعياذ بالله الى نار جهنم ويؤخذ ويساق اهل الجنه جعلنا الله واياكم جميعا منهم الى الجنه ويقال الحمد لله رب العالمين فالحمد لله هي كلمه جميلة جدا علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان نقولها بعد الانتهاء من كل امر وكما ان بسم الله توجه الانسان الى ان يكون عمله على منهج الله فكذلك فان الحمد لله تكون بعد نهايه العمل الذي بدا باسم الله ف... وبالتالي فان العمل الذي يبدا باسم الله وينتهي بالحمد ل... بالحمد لله يكون عملا مباركا ولا بد ان يكون عملا حلالا لانه من المحال ان تقدم على امر محرم فتقول في بدايته بسم الله ثم Hinaa ma alhamdulillahi di ayat kedua dari surat al-Fatihah Alhamdulillahirabbilalamin segala puji bagi Allah sehingga kata-kata alhamdu ini meliputi segala bentuk pujian dan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa dari seorang hamba oleh sebab itulah Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut Alhamdulillahi 'Alamin akan dibacakan atau disebutkan dan diucapkan oleh penghuni surga setelah mereka masuk ke dalam surga, setelah mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Kalimat yang akan diucapkan oleh mereka adalah: "Alhamdulillahi 'Alamin', maka sebagaimana orang-orang yang beriman mengawali setiap aktivitasnya dengan basmalah." maka kemudian mereka akan mengakhiri amal perbuatan mereka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillahirabbil alamin adalah merupakan kalimat yang sangat indah yang telah diajarkan oleh Nabi Ali s.a.w. wasallam kepada kita sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita sekalian untuk membaca basmalah setiap kita usai dari sebuah urusan. Maka sebagaimana kita katakan tadi bahwa basmalah dapat menjadi manhaj bagi kehidupan kita sehingga kita dapat mengamalkan sesuatu sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala maka demikian pula alhamdalah kita senantiasa membaca alhamdulillahi rabbil alamin setiap kita selesai dari setiap urusan maka setiap amalan yang diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah akan menjadikan amalan ini juga menjadi amalan yang halal karena tidak mungkin bagi seorang muslim untuk melakukan sesuatu yang haram dia mengawalinya dengan basmalah dan kemudian dia mengakhiri perbuatan yang haram tersebut dengan alhamdulillah maka konsep mengawali mengawali perbuatan dengan basmalah dan mengakhirinya dengan hamdalah ini menjadikan seorang muslim juga selantiasa berintrospeksi diri, diri dan dia hendak hendaknya dia akan memastikan bahwa makan bahwa amal perbuatan yang dilakukan tersebut adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila al-Qur'an al wajadna anna alhamdulillah nafs kalimat alhamd waradat hawali marrah. ولو تأملنا في كلمة الحمد لوجدناها مكونة من خمسة أحرف: ألف، لام، ح، ميم، دال. ولو ذهبنا لنرى كم سورة في القرآن الكريم افتتحت بالحمد لله لوجدناها أيضا خمسة سور: وهي سورة الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر وهذا من إعجاز القرآن كيف يكون عدد أحرف كلمة الحمد خمس أحرف وفي نفس الوقت يكون عدد السور التي بدأت بالحمد لله هي خمس سور أيضا وهذا يدل على أن القرآن معجز في كل شيء معجز في لفظه ومعجز في آياته ومعجز في تشريعه وبلاغته وكل شيء يتعلق بهذا القرآن هو معجز لأنه جاء من العليم الخبير كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير والحمد أيها الإخوة والأخوات أيضا نجده يشجع الانسان على ان يكون شاكرا لله عز وجل وهذا امر قد يغفل عنه الكثير من الناس ذلك ان الناس قد تعودوا مثلا ان يقولوا الحمد لله بعد ان ينتهوا من الطعام فبعد ان يتناول الانسان وجبه الطعام يقول الحمد لله ولكن في خلال حياته اليوميه كم هي المواقف التي تستحق من الانسان ان يقول الحمد لله عندها كم منا مثلا بعد ان يقود سيارته ويصل الى المكان المطلوب يقول الحمد لله لانه وصل سالما معافا ولم يرتكب حادث مثلا كم من الناس بعد ان ينهي عمله يقول الحمد لله لان الله سبحانه وتعالى اعانه على ان ينهي عمله في ذلك اليوم كم من الناس اذا ذهب ليعمل معاملة في دائرة حكومية هو يشكر الموظف بارك الله فيه جزاك الله خير ولكنه ينسى أن يحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقه وأعانه على أن يذهب لقضاء تلك المعاملة وأن يحمد الله على أن هيأ له إنسانا يقوم بتسهيل معاملته في تلك الدائرة نحن نريد أن يكون الحمد لله كما ذكرت في بداية حديث هذا اليوم كما اننا نريد بسم الله ان تكون منهج حياه للانسان ويكون عمل المسلم دائما على منهج الله نريد للانسان المسلم ان يكون ايضا حامدا لله عز وجل في كل حين وكما تعلمون فان الحمد لله كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم تملأ الميزان. ونبينا عليه الصلاه والسلام علمنا فقال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلنا ايها الاخوه والاخوات نريد يوم القيامه ان يكون ان تكون موازيننا ثقيله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون من خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون أعادنا الله أن يكون أيا منا من الخاسرين اللهم أمين كلنا نريد أن نكون ماذا؟ من المفلحين كيف يكون الفلاح؟ بيّن الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه أن المفلحون هم الذين ثقلت موازينهم فإذا أردت ان تثقل موازينك يوم القيامه فعليك ان تكون حامدا لله عز وجل في كل حين لا تنسى ان تقول الحمد لله بعد ان تنهي اي عمل صغيرا ذلك الامر كان او كبيرا ان apabila kita melihat kepada al karim Penyebutan kata Alhamdulillah ini berulang sebanyak 27 kali Dan apabila kita lihat jumlah huruf dari kata Alhamdu terdiri dari lima huruf Yaitu huruf Alif, Lam, Ha, Mim dan Dal Dan yang menakjubkan adalah bahwa jumlah surat-surat Al-Quran yang diawali dengan Alhamdulillah ini juga jumlahnya sama, yaitu lima surat, dan ini menunjukkan kepada kemujizatan Al-Quran karena Al-Quran ditinjau dari berbagai macam sisi, maka akan menunjukkan bahwa kitab ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari segi huruf-hurufnya, hukumnya, demikian juga keindahan, bahasa, dan sastranya. Ini adalah bukan merupakan sesuatu yang asing bagi kita sekalian karena Al-Quran datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ayat Rabbil alamin ini dapat menjadikan seseorang termotivasi untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari kita sekalian terkadang lalai akan hal ini. Memang benar ketika dia baru makan, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan alhamdulillah. Tetapi betapa banyak sebenarnya dari amal perbuatan kita atau peristiwa yang telah kita lalui yang berhak untuk mendapatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita patut setiap usai melakukan perbuatan tersebut, mengucapkan "Alhamdulillah". Sebagai contoh, misalnya, berapa banyak dari kita sekalian masuk ke instansi-instansi pemerintah untuk sebuah urusan? Begitu urusan itu selesai, lalu kemudian kita pun tidak lupa untuk mengucapkan ucapan terima kasih kepada sang pegawai yang telah melayani kita tersebut. Tetapi kita lupa untuk mengucapkan Alhamdulillah yang telah memberikan kemudahan kepada kita sekalian sehingga kita dapat menyelesaikan birokrasi yang kita lakukan tersebut. Demikian pula betapa banyak dari kita sekalian yang misalnya kita berkendara Begitu kita sampai ke tempat tujuan kita lupa untuk mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kita sekalian ke tempat tujuan dengan tanpa ada satu hambatan apapun juga. Sehingga kemudian betapa banyak lagi amalan-amalan yang lain yang seyogianya kita sekalian mengucapkan pujian terhadap Allah. Namun kita sekalian melupakannya padahal Allah lah yang telah memberikan taufik kepada kita sekalian membantu kita sekalian ya untuk menyelesaikan urusan kita tersebut. Kita ingin sebagaimana surat Al-Fatihah kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kita awali setiap perbuatan kita dengan bismillah. Maka demikian pula kita menginginkan agar kita menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sekalian selalu mengakhiri setiap amal perbuatan kita dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. dan sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis bahwa alhamdulillah tamlaul mizan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan dan demikian pula di dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda kalimatani khafifatani ala lisan tsaqilatani fil mizan habibatani ila rahman ada dua kalimat yang sangat mudah diucapkan dengan lisan dia memenuhi timbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu subhanallah al-azim subhanallah wa bihamdi di dalamnya juga terdapat terdapat pujian bagi Allah Subhanahu wa taala maka jikalau kita sekalian menginginkan timbangan kita berat sebagaimana uh, yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beruntung di akhirat kelak maka seyogianya kita sekalian senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan ولو تأملنا القرآن العظيم لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى قد بي لنا بيَّن لنا أن كل ما في هذا الكون يُسبِّح الله حامدًا له فالطير يُسبِّحنا بحمد الله والجبال يُسبِّحنا بحمد الله من شيء إلا يُسبِّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كل شيء في هذا الكون ايها الاخوه والاخوات يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى الحصى تسبح بحمد الله الجبال تسبح بحمد الله الطير تسبح بحمد الله الطعام يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى ولذلك فالمؤمن الذي يؤمن بايات الله ويتفكر في ايات الله سبحانه وتعالى لا يرضى لنفسه ابدا ان يكون كل من حوله يسبح بحمد الله وهو غافل عن ذلك لذلك علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان نسبح الله في كل حين فبعد الصلاه نسبح الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر وأيضا من الممكن أن تقول سبحان الله خمس وعشرين مرة الحمد لله خمس وعشرين مرة لا إله إلا الله خمس وعشرين مرة أيضا الله أكبر خمس وعشرين مرة وحينما كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج مر على إبراهيم عليه السلام فطلب منه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام ان يحدثه شيئا لامته فقال اخبرهم ان الجنه قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر, أكبر اذا نحن بهذه الكلمات الجميله والبسيطه نستطيع ان نجهز لانفسنا مزارع وحدائق وجنات في الجنه بان نكثر من سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر وكذلك علمنا نبينا محمد عليه الصلاه والسلام ان نقول سبحان الله وبحمده على الاقل مائه مره في اذكار الصباح وفي أذكار المساء وأيضا خلال اليوم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة في اليوم غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهكذا نرى أن التسبيح والتحميد أيها الإخوة والأخوات هو مجال لغفران الذنوب وهو مفتاح من مفاتيح الجنه فاحرصوا رحمكم الله على ان تكونوا من الحامدين في الدنيا كي تكونوا من الحامدين في الاخره والحامدون في الاخره ماواهم الجنه جعلنا الله واياكم جميعا من اهل الجنه اللهم امين kalau seandainya kita mau mentadaburi ayat-ayat Syiah Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa tidak ada sesuatu apapun di permukaan bumi ini bahkan di jagat raya ini kecuali semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala baik itu dari burung-burung, gunung-gunung dan tidak ada sesuatu apapun sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini kecuali bertasbih akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka maka setiap segala sesuatu bertasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala memujinya kerikil-kerikil bebatuan-bebatuan kecil gunung-gunung kemudian burung-burung makanan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu seorang mukmin yang memahami akan hakikat ini tentunya dia tidak akan pernah rela setiap makhluk yang ada di sekitarnya bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala Sedangkan dia lalai dari melakukan hal itu Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad alaihissalatu Wasallam Telah mengajarkan kepada kita sekalian Untuk senantiasa bertasbih dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di setiap saat Misalnya kita ambil contoh adalah setiap kita usai melaksanakan sholat Kita bertasbih, bertahmid, bertakbir Boleh juga kita membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil Masing-masing 25 kali misalnya Ya Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Miraj saat itu beliau ali sallallahu wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi Ibrahim untuk memberikan sesuatu yang beliau ketahui kepada umat Nabi Muhammad alaihi wasallam lalu saat itu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam Kabarkan kepada mereka bahwasannya surga itu adalah merupakan sebuah daratan yang rata, dan tanamannya itu terdiri daripada tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Oleh sebab itu, jikalau kita sekalian saat ini ingin menyiapkan tempat kembali kita di akhirat kelak di dalam surga, ingin menyiapkan taman-taman untuk kita di dalam surga maka bisa kita lakukan bisa kita siapkan dari sekarang yaitu dengan senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat indah lagi mudah ini perbanyaklah mengucapkan ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita sekalian tentang keutamaan membaca subhanallah wa bihamdih. Nabi SAW Wasallam mengajarkan kepada kita sekalian membacanya di setiap pagi dan petang dan bahkan Nabi SAW Wasallam juga telah bersabda barang siapa yang mengucapkan Subhanallah wa dalam satu hari seratus kali maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa perdosaannya walaupun dosanya itu adalah sebanyak buih di dalam lautan oleh sebab itu jikalau kita Ingin menjadi manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat, maka seyogianya kita sekalian menjadi manusia yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya karena itu adalah merupakan sebagai penghapus dosa dan kunci untuk masuk surga sehingga jadilah seyogianya kita sekalian untuk menjadi orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian dari penghuni surga.

وهما اسمان من اسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن هي رحمه عامه والرحيم هي رحمه خاصه وكان بالمؤمنين رحيما الرحمه ايها الاخوه والاخوات هي الامر الوحيد الذي كتبه الله على نفسه ليس هناك في القران شيء كتبه الله على نفسه الا الرحمه فقال كتب ربكم على نفسه الرحمه يعني في القران نجد ان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم امرنا ولكن حينما جاء الامر بالرحمه الله سبحانه وتعالى قال انه كتب على نفسه الرحمه وهذا يعطي مجالا واسعا للعبد المؤمن ليعلم دائما انه في كنف الله ورحمته انه يتعامل مع عبد رحيم حتى في اعلى درجات القوه والهيمنة والسيطرة حينما وصف الله نفسه فيما يتعلق بالعرش لم يقل الله على العرش استوى او القهار على العرش استوى ماذا قال؟ الرحمن على العرش استوى فرحمته من عزته ورحمته من قوته ورحمته من جبروته ورحمته من هيمنته ورحمته من عليائه سبحانه وتعالى لولا انه قوي وعزيز لما كان رحمانا ولولا انه مهيمن لما كان رحمانا فانت حينما تتعامل مع الله سبحانه وتعالى انت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى بكل اسمائه وصفاته. ولذلك من جماليات سوره الفاتحه انها افتتحت بسم الله الرحمن الرحيم ثم ثنى الله سبحانه وتعالى على نفسه بان قال الرحمن الرحيم. ومكتوب كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم على العرش ان رحمتي سبقت غضبي سبحان الله هذا ربنا الذي يريد منا جميعا ان نتفيأ دائما هذه الرحمه وان نعلم اننا نتعامل مع رب رحيم رب يغفر الذنب رب يفرح لتوبه التائب ولعلكم تعرفون جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه ان الله سبحانه وتعالى اشد فرحا بتوبه العبد من رجل في في الصحراء او في فلا في نص الحديث ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه ثم نام فلما استيقظ لم يجد راحلته بحث عنها لم يجدها هو في الصحراء وفي ذلك الوقت ليس هناك هواتف ولا يستطيع ان يستنجد باحد ان ينجده فلما لم يجد الراحله ذهب لينام حتى يموت ثم بقدره الله سبحانه وتعالى استيقظ بعد قليل ليجد ان الراحل عند راسه فقال من شده فرحه يا رب انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح هكذا علمنا نبينا محمد عليه الصلاه والسلام ان الله سبحانه وتعالى يفرح يفرح بتوبه التائب يفرح حينما ياتي العبد طالبا لرحمه الله سبحانه وتعالى نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم يعني الله سبحانه وتعالى يقول محمد عليه الصلاه والسلام اخبر عبادي هؤلاء الذين هم بشر لديهم اخطاء ولديهم ضعف واحيانا يتبعون الشهوات ويغرقون في الملذات نبئهم انهم اذا اخطاوا واذا اذنبوا واذا اساؤوا فهذا لا يعني نهايه الامر وانه ليس هناك مجال للتوبه ما هو المطلوب المطلوب اذا احدثت ذنبا فاحدث له توبه واعلم انك بين يدي الرحمن الرحيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصفه الله بوصف هو من اسماء الله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله عنه؟ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين هو الرحمة المهدا عليه الصلاة والسلام Rahim adalah merupakan dua di antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia dan keduanya menunjukkan kepada sifat rahmat. Adapun perbedaannya adalah bahwa sifat rahmah ini menunjukkan sifat rahmah bersifat umum meliputi orang yang beriman dan bukan orang yang beriman. Adapun ar-rahim adalah menunjukkan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala wa kana bil Dan uh, sifat rahmah ini adalah merupakan sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas dirinya sendiri. Tidak ada sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas dirinya sendiri Yang disebutkan di dalam Al-Quran selain daripada sifat rahmah Seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Kata barabbukum ala nafsihi rahmah Allah telah mewajibkan atas dirinya sendiri sifat rahmah kasih sayang di sana di dalam beberapa ayat misalnya Allah telah mewajibkan saum, Allah telah mewajibkan berperang bagi orang-orang yang beriman. Tetapi mewajibkan sesuatu pada diri sendiri, ya Allah menegaskan bahwa Allah telah mewajibkan atas dirinya sendiri adalah menetapkan sifat rahmah. Ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat rahmatnya dalam posisi di mana Allah Subhanahu wa taala seyogianya menunjukkan kemahagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahagungannya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sifat lain misalnya bahwa Allah itu maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah itu maha pengasih. Coba kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan keagungannya, Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal Arsyistawa. Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas Arsy. Allah Subhanahu wa taala misalnya tidak menyebutkan di sana Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah yang Maha perkasa di sini tidak disebutkan, tetapi yang disebutkan adalah sifat rahmat. Ini menunjukkan bahwa sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bersumber dari keperkasaannya, bersumber dari kekuatannya, bersumber dari kemahasombongannya Allah Subhanahu wa taala dan bersumber dari kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat bermanfaat bagi kita sekalian sebagai seorang muslim. Ketika kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita bermuamalah dengan Rabb dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang bagi hamba-hambanya. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau mengawali penyebutan namanya dengan dua dua nama ini, Ar-Rahman rahim Dan sebagaimana juga telah disebutkan oleh Nabi Ali sallallahu wasallam bahwa di dalam ars, di atas arsy sana tertulis di atas ars tertulis anna rahmati sabaqat ghadabi ada sebuah kalimat yang tertulis bahwa rahmat dan kasih sayangku telah mendahului kemurkaanku. Sehingga tatkala kita bermuamalah dengan Allah, beribadah kepadanya, kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala sangat senang menerima taubat seorang hamba sebagaimana disebutkan oleh Nabi Ali Shallallahu wasallam. Beliau memberikan sebuah gambaran Bagaimana gembiranya Allah dalam menerima atau ketika menerima taubat seorang hamba? Disebutkan oleh Nabi Ali Alaihi wasallam ada seorang ya ada seseorang yang tengah melakukan perjalanan di tengah padang pasir. Dia berkendara dengan seekor unta. Di atas unta tersebut terdapat berbagai macam perbekalan untuk mempertahankan hidupnya. Tiba-tiba karena lelahnya karena jauhnya perjalanan dan letihnya ia akhirnya kemudian dia beristirahat di sebuah pohon dan dia lupa menambatkan untanya tersebut sehingga dia pun tertidur lelap dan begitu dia terbangun lantas kemudian untanya tadi telah kabur meninggalkannya dia pun kemudian tanpa kebingungan lalu kemudian dia mencari ke sana kemari unta yang membawa seluruh peralatan dan perbekalannya tersebut Tentu, saat itu tidak ada alat komunikasi atau media lain untuk menghubungi orang meminta pertolongan dalam kondisi emergensi, sehingga kemudian pada akhirnya, karena dia pun letih mencari untanya, akhirnya kemudian dia pun tertidur kembali. Namun, ketika dia bangun, dia dikagetkan bahwa untanya sudah ada di sampingnya. Maka ketika itu dia sangat bergembira dan tatkala dia mengekspresikan kegembiraannya tersebut. Lalu kemudian dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah sesungguhnya engkau adalah hambaku dan engkau dan aku adalah Tuhanmu. Ia salah berucap karena saking senangnya ketika mendapatkan untanya tersebut disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh Allah lebih berbahagia daripada bahagianya orang yang, kehil yang kehilangan unta lalu kemudian dia mendapatkannya itu. Allah senang menerima taubat seorang hamba. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Nabi ibadi an Berikan kabar gembira atau berikan kabar kepada hamba-hambaku bahwa aku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh sebab itu tatkala seseorang terjerumus ke dalam kesalahan dan dosa, seyogianya dia tidak memahami bahwa itu adalah merupakan akhir segala urusannya, tetapi dia harus tetap beroptimis bahwa yang harus dia lakukan setiap kali dia telah berbuat dosa, maka seyogianya dia menyusulnya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad Ali wasallam juga disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi penebar rahmat, pembawa rahmat. Ya, wa kana bil Beliau itu adalah sangat cinta kasih sama orang-orang yang beriman. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai penebar rahmat bagi semesta alam. Oleh sebab itu beliau juga adalah penebar rahmat dan yang memberikan petunjuk kepada umatnya. الآن يأتي السؤال كيف نفعل الرحمن الرحيم في حياتنا وكيف نستفيد من فهمنا لموضوع الرحمه في حياتنا اليوميه حين نحن جميعا ايها الاخوه والاخوات بحاجه الى رحمه الله عز وجل بحاجه الى مغفره الله عز وجل لذلك كما اننا نطلب من الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا فلا بد ان نرحم بعضنا بعضا فالنبي عليه الصلاه والسلام قال الراحمون يرحمهم الله ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وهذا توجيه نبوي عظيم لكل منا بعض الناس لانه لديه سلطه مثلا لو كان زوجا او ابا او مديرا يظن انه يستطيع ان يفعل ما يشاء وان يعاقب الناس كيفما يشاء دونما ان يفكر بمساله الرحمه ودونما ان يتذكر انه لو مارس الرحمه مع عباد الله لكان ذلك في ميزان حسناته يوم القيامه الكثير من المشاكل التي تنشا بين الازواج سببها عدم التفاهم احيانا وايضا من الاسباب الرئيسيه ان الناس لا يتراحمون فيما بينهم الرجل لا يريد ان يغفر لزوجته اذا اخطات والمراه لا تريد ان تغفر لزوجها اذا اخطا او قصر في امر الاب اذا اخطا ابنه في امر يريد ان يعاقبه عقابا شديدا وينسى انه حينما كان في عمره كان يفعل مثل هذه الافعال بل اكثر من ذلك لذلك نحن ايها الاخوه والاخوات مطلوب منا ان نشيع جو الرحمه في التعامل فيما بيننا ان يكون الرجل رحيما مع اهل بيته فيغفر زلتهم ويعفو عن مسيئهم ويتفهم تقصيرهم. والمرأة ايضا تكون يكون خلقها الرحمة مع زوجها وابنائها وبناتها فاذا لم يستطع ذلك الزوج ان يحقق لها ما تريد لا تبدأ بالتأفف واحداث المشاكل وايضا الطلبات الكثيره التي لا يطيقها الرجل تصبر وتتفهم حال زوجها وبذلك تكون الرحمه هي التي تعم ذلك البيت وايضا الابناء والبنات لا يطلبون من ابائهم او امهاتهم ما لا يطيقون بحجه أن أقرانهم في في الصف أو المدرسة يلبسون مثل ذلك اللباس أو يشترون تلك الألعاب أو يشترون تلك الأحذية وغيرها نريد كمجتمع مسلم نفهم أن الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم أن نشيع ثقافة الرحمة فيما بيننا كما كي نحقق ما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله وكلنا بحاجة إلى ماذا؟ كلنا بحاجة إلى رحمة الله عز وجل ارحموا من في الأرض ماذا تكون نتيجة؟ يرحمكم من في السماء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعاً برحمته وأن يجعلنا جميعاً من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه واترك العشر دقائق الباقيه لمن عنده سؤال طبعا موضوع الفاتحه وهذه موضوع طويل ولكن احببت ان نرى كيف نفعل بسم الله والحمد لله والرحمه في حياتنا واسال الله سبحانه وتعالى ان نفكر جميعا كيف نفعل ذلك في حياتنا لعلنا بذلك نكون أحسن حالا في الدنيا وأحسن حالا في الآخرة إن شاء الله Kemudian datang sebuah pertanyaan, bagaimana kita sekalian dapat menerapkan konsep rahmah dan kasih sayang dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita semua tentunya adalah senantiasa membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya. Dan sebagaimana kita sekalian sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka seyogianya kita kita pun membutuhkan rahmat dan kasih sayang di antara kita sekalian. Kunci untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita pun menjadi penebar rahmat di tengah-tengah manusia. Oleh sebab itu Rasulullah SAW wasallam beliau bersabda, ar yarhamuhumullah." Orang-orang yang saling menebar kasih sayang itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah merupakan sebuah petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sebagaimana sebagian manusia, tatkala dia memiliki kewenangan, tatkala dia memiliki kekuasaan, maka dia berusaha untuk memberikan sanksi, memberikan hukuman kepada orang yang dipandang bersalah oleh dirinya, dengan tanpa dia memperhatikan konsep rahmah, konsep kasih sayang ini. Padahal Andaikan saja dia mau berpikir dan mau menerapkan konsep rahmat dan kasih sayang Maka sungguh itu akan menjadi pahala yang sangat besar pada dirinya pada hari kiamat kelak Berbagai macam problematika dan permasalahan yang kerap kali terjadi tengah-tengah masyarakat Sebabnya adalah karena tidak saling memahami dan tidak saling merahmati Sehingga kemudian satu sama lain sangat sulit atau sebagian orang sangat sulit untuk saling memaafkan Bila dia melihat ada orang lain yang bersalah, maka yang selalu dia pikirkan bagaimana dia memberikan sanksi kepadanya. Padahal di saat dia pun di usia seperti itu, mungkin dia melakukan kesalahan yang sama. Oleh sebab itu, yang tertuntut dari kita sekalian adalah bagaimana kita sekalian membangun sifat rahmat dan kasih sayang di antara kita sekalian. Kita bersama dengan anak, istri, kita di rumah, kita harus berusaha mengedepankan konsep rahmat ini saling memahami dan mau memaafkan setiap kesalahan yang dilakukan selagi kemudian itu merupakan sesuatu yang bisa ditolerir dalam kehidupan kita dan tidak kemudian mengawali dengan kekerasan apalagi kemudian e, melakukan tindak apa namanya kekerasan dalam kehidupan rumah tangga sehingga apabila masing-masing dari anggota keluarga ini memahami konsep rahmat maka dia akan saling memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Ya, oleh sebab itu pemahaman tentang saling berkasih sayang, saling mencintai ya harus kita tanamkan di tengah-tengah keluarga kita sekalian sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Ar-rahimun Orang-orang yang senantiasa menebarkan kasih sayang itu adalah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan betapa kita sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Demikian juga Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, irhamu man fil ardi, irhamukum man sama. Rahmatilah orang-orang yang ada di muka bumi, maka niscaya engkau akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di langit. Pembahasan seputar masalah surat Al-Fatihah ini tentunya adalah pembahasan yang sangat panjang sekali. Namun yang kita inginkan adalah bagaimana menerapkan konsep surat Al-Fatihah tentang basmalah, tentang Alhamdulillah, tentang sifat rahmat dalam kehidupan kita sehari-hari dan uh, mungkin kita berikan waktu 10 menit ke depan atau seperempat jam untuk berdiskusi dan tanya jawab, namun untuk menuntaskan materi saya akan mohon kepada beliau untuk mengisi waktu uh, setelah subuh jika beliau uh, berkenan saya akan daras yaumian ini fajar kalau tapi ya insyaallah beliau bersedia sehingga insyaallah Allah uh, untuk kesempurnaan materi insyaallah Allah uh, kajian beliau juga tentang surat al-fatihah ini ya agar tuntas pembahasannya akan dibahas insyaallah besok setelah uh, sholat subuh ya Baiklah ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipersilahkan jika lo ada para hadirin dan atau hadirat yang ingin mengajukan pertanyaan kepada beliau dan pertanyaan bisa diajukan dengan tiga bahasa bisa dengan bahasa Arab bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dipersilahkan nah Tafadhal kalau ada yang mau langsung saya langsung silahkan mic-nya diberikan Fadal. Ya, silakan yang pegang mic saja duluan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang saya ingin tanyakan Ustaz, uh, manakah yang lebih utama saat memasuki rumah membaca basmalah atau mengucapkan salam? Karena saya pernah dengar ketika memasuki rumah hendaknya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalipun tak ada penghuni rumah. Itu saja Ustaz, terima kasih. Nah. Eh, uh, mahwa afdal inda dukhulil manzil قراءة البسملة أو إلقاء السلام. كلاهما يعني النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله علمنا بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. والله سبحانه وتعالى أيضا بين لنا أنه إذا دخلتم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة. فأنت تبدأ بسم الله Nah, Kedua-duanya telah disebutkan dalam hadis Nabi Ali Wasallam. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk baca basmalah bismillah, sewajib bismillah, diajarkan oleh Nabi Ali Wasallam dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita mengucapkan salam, jadi awali dengan bismillah, dan kemudian setelah itu diikuti dengan salam sebagaimana tadi telah dijelaskan. Tapi dipersilahkan, silahkan di bagian belakang digeser. Maiknya. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi e, wabarakatuh. tadi ada Alhamdulillahirrabbilalamin. E, kita diharapkan selalu mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. E, ketika seorang yang bersinusas, Alhamdulillahirrabbilalamin, itu dijawab yarhamkumullah. Kenapa yang lain-lain pernyataan alhamdulillah tidak dijawab itu? Syukran. Indama atishna alamana Nabi SAW alaihi wasallam bi an naqul alhamdulillah rabbil alamin wa yujabu alaihi bi qaulina yarhamukumullah. Limada lam yakni يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلينا بقول الحمد يرحمك الله عندما نقول الحمد لله رب العالمين في مواطن أخرى. هو بالنسبة للقول الحمد لله عند العطاس نعم يعني هو يعني علميا ثبت أنك في تلك اللحظة قد تكون بين الحياة والموت فلذلك يعني أنت تحمد الله سبحانه وتعالى على أنك بقيت حيا بعد هذا السعال والله الحمد فلذلك حق من حقك على أخيك المسلم كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن تشمته إذا عطس وحمد الله فالعاطس يقول الحمد لله والذي يسمع يقول له يرحمك الله Secara علمية bahwa telah dibuktikan bahwa seseorang sesungguhnya ketika dia bersin itu sebelum itu dia sesungguhnya ada dalam kondisi yang sangat membahayakan bisa jadi dia dalam kondisi antara hidup dan mati. Sehingga begitu dia bersin kemudian dia terbebas dari kondisi yang mengancamnya itu. Sehingga patutlah atas dirinya saat itu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkannya dari mara bahaya tersebut. Lalu kemudian bagian daripada hak seorang muslim terhadap saudaranya dia uh, memberikan ucapan selamat gitu karena memberikan ucapan selamat kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala telah merahmatinya dari mara bahaya tersebut sehingga kemudian ia mengatakan yarhamukallah Allah telah merahmatimu atau semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu ya wallahu taala alam Adapun tidak mengapa di kesempatan yang lain tentu karena ini adalah bagian daripada ibadah yang eh, apa namanya acuannya adalah eh, harus ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Tapi kemudian dipersilahkan ada yang lain silahkan yang dekat mic dulu Sini, ya silakan. Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan bahwa salah satunya tidak dijabah doanya umat seorang umat muslim itu karena umat muslim tidak menjaga makanannya. Nah. Eh, di sini saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana dengan seorang umat muslim yang memakan eh, di situ mengandung keharaman seperti seorang umat muslim memakan coklat ternyata makan apa coklat coklat, coklat. ternyata coklat itu mengandung eh, apa mengandung babi iya terus bagaimana apakah itu eh, kita tanpa sadari bahwa kita memakan itu eh jadi bagaimana hukumnya Ustaz saya ingin nah. sukron Dakartum anna min mawani ijabatid du'a anna insan ya'kulu haram. وقد يقع المسلم في مثلا مأكله أو مشربه شيء مما يخالط بالخراب مثلا الآن مواد يصنع من لحم الحنزير وكذا وقد أكله بدون علمه فما موقفنا تجاه هذا الأمر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه فالنبي عليه الصلاه والسلام بين لنا ان الانسان اذا اخطا يعني اذا اكل شيئا بدون علمه او اخطا في ذلك ولم يكن عامدا وكما قال الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الايه التي حرم فيها الميتة والدم ولحم الخنزير قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد يعني الإنسان لا يكون عنده بغي أنه تجاوز الحد ولا معتد أنه يعلم أن هذا حرام ويأكله عامدا متعمدا هذا هو الذي يؤاخذ الإنسان عليه أما إذا كان لخطأ فهو مغفور له بإذن الله ولكن لا بد أن ننبه أنه الآن مع التعليمات الصحية في كثير من البلدان أنهم يلزمون الشركات المنتجة بأن تكتب كل المكونات فأنا أنصح دائما الإخوة والأخوات عندما يأكلون أو يشترون أي شيء أن ينظروا إلى المحتويات ويتأكدوا أن ليس فيها شيئا محرما. رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersabda dan ini adalah pertanyaan serupa juga tadi telah diajukan melalui kertas ini, Rasulullah SAW beliau telah bersabda telah dimaafkan dari umatku kesalahan yang tidak dilakukan dengan kesengajaan atau lupa ya atau karena dia terpaksa jadi jikalau kita mengkonsumsi sesuatu yang memang tidak sengaja untuk kita konsumsi atau dengan tanpa unsur pengetahuan kita bahwa di dalamnya terkandung sesuatu yang diharamkan maka tentu ini adalah bagian dari sesuatu yang dimaafkan. Dan demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang sejumlah makanan yang diharamkan lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman faman fala isma Barang siapa yang dalam kondisi terpaksa dengan tanpa dia menginginkannya atau dia melampaui batas ya artinya dia bukan karena kehendak dirinya dan kalaupun saya dalam keadaan terbatas dia tidak melampaui batas dari kebutuhan yang bisa menyelamatkannya dari kedurorotannya. Maka itu tidak mengapa baginya. Ya, Jadi yang diharamkan adalah jikalau memang kita mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan itu adalah yang sesuai dengan seleranya. Karena keinginannya. Jikalau karena memang itu adalah karena ketidaktahuan atau ketidaksengajaan. Maka ini adalah bisa ditolelir. Tetapi kata beliau bahwa saat ini sudah menjadi sebuah aturan di berbagai macam negara bahwa semua perusahaan-perusahaan makanan diharuskan untuk mencantumkan komposisi dari makanan dan minuman yang mereka produk, produksi tersebut sehingga beliau sarankan agar setiap kita sekalian sebelum kita mengkonsumsi sesuatu kita baca terlebih dahulu apa saja komposisi yang ada di dalam makanan dan minuman tersebut sehingga kita benar-benar terbebaskan dari sesuatu yang diharamkan Allah taala. Nah, silahkan pertanyaan terakhir di sini kita ambil. Assalamu'alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di kendari ini biasa atau mungkin umumnya di Indonesia itu, kita membaca surat al-Fatihah sebelum dan sesudah berdoa gitu. Nah. Apa hukumnya? Ya, membaca surat al-Fatihah. Iya. Nah. يعني عموما في كنداري او في اندونوسيا عموما بان قراءه الفاتحه ابتدا بها عند بدايه الدعاء او نهايه الدعاء يكون الفاتحه كذا ذلك يعني يختتمون الدعاء فهل هذا الوارد ان النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يبدأ الدعاء كان يبدأه ببسم الله ثم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وكان يوما في المسجد وبعض الصحابة دعا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي وذكره بأنه لا بد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء فالسنه في الدعاء هي ان تبدا ببسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وايضا من السنه ان تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الدعاء وفي نهايه الدعاء اما ان تطلب من الناس قراءه الفاتحه مع البدايه ومع النهايه فهذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أهمية الفاتحة وأنها سورة مباركة وما فيها من الفوائد ولكن لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأن نبدأ بها بالدعاء أو أن نختم بها في الدعاء والله تعالى أعلم yang diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam ketika kita berdoa adalah mengawalinya dengan basmalah lalu kemudian memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan bersalawat kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam Demikian juga kita menyelingi doa kita di pertengahan doa kita dengan bersolawat kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan kemudian mengakhiri doa juga disunahkan dengan membaca solawat kepada Nabi kita Muhammad Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kemudian mengawali atau mengakhiri doa dengan membaca surat Al-Fatihah. Walau kita ketahui bahwasannya surat Al-Fatihah itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan memiliki berbagai macam keutamaan yang ada di dalamnya, tapi walau demikian tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan bahwasannya Nabi Ali Shallallahu Wasallam menganjurkan kepada kita sekalian untuk membaca surat al-fatihah sebagai pamungkas dan penutup dari doa kita tersebut. Wallahu Taala Fa Falala Insya Allah uh, nuwasil pada sholat fajar dan insyaallah uh, Syekh juga salah bersedia untuk mengisi setelah sholat subuh dan insya Allah kajian kita akan berlangsung beberapa hari sampai tanggal 9 subuh tanggal 9 dari bulan Januari ini kita akan terus bersama dengan Syekh menyelesaikan insya Allah tema-tema dan materi yang tertulis di hadapan antum sekalian dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian pada jalan yang diridhoinya adapun pertanyaan yang belum sempat kami jawab dan kami harapkan juga kepada ikhwah di kru Muad TV dan Radio Muad untuk merekap pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui layanan WhatsApp dan SMS dari para pemirsa dan para pendengar dimanapun ada berada. Demikian kajian kita di malam hari yang berbagi ini. Fa naskuru syekh fa ta'ala akhar salatil fajar. Semoga Allah Subhanahu memberikan taufik kepada kita sekalian untuk senantiasa dapat memahami kitab sucinya dan sunnah nabinya. Wallahu <asibu> taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Sukri> Pilihan Keluarga Islam.